ketemu sama Gus Mit. Kamu gak nang aja beda kelihatan. Belum? Ini masih tipe. Oh sih. Siap masih jalan. Belakang ya mas. Gus. Bicara pertemuan. Bisa jelaskan kegiatan hari ini apa ini Gus? Membicarakan apa Gus? Saya semalam ada kegiatan di Boyolali. Jadi salah satu tugas kan komunikasi dengan para masayikh, para kiai. Termasuk saya punya gerakan kiai kampung. Jadi setiap zona 1000 kiai untuk silaturahim. Ini jauh hari sebelum hajatan pilpres ini. Artinya memang kegiatan saya. Nah kebetulan bisa kita komunikasikan dengan Mas Gibran. Karena salah satu program Mas Prabowo dan Mas Gibran ini kan lebih memberikan perhatian lebih kepada para kiai-kiai, termasuk kiai kampung yang selama ini jarang tersentuh. Terus ini kan ada istilahnya kayak apa istilah kiai kampung dengan keturunan seperti itu yang sedang ramai viral itu, kita tanggapannya seperti apa? Kiai kampung itu kalau saya mengistilahkan seperti tentara angkatan darat bagian infanteri. Jadi kiai-kiai yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan dalam hal ini menjadi garda terdepan untuk menjaga keberlangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kok saya merasa mereka ini orang-orang yang secara doa mungkin lebih mustajabah karena mereka ini orang-orang ikhlas dan mereka orang-orang yang sangat-sangat kompeten di bidangnya serta urgen di masyarakat. Ini dari dulu sudah kita komunikasikan, kebetulan sekarang kita amplifikasi lebih besar. Kedepannya seperti apa nanti untuk peran-peran GI? Saya banyak dapat masukan dari para GI-GI kampung itu. Supaya kedepannya juga ikut menjagalah. Menjaga. Saya tidak mau kemudian mereka merasa dimanfaatkan hanya untuk sekedar hajatan pilpres atau hajatan pilkada, pilek, macam-macam. Tetapi memang kita buat kepengurusan supaya ke depan juga bisa menjaga. Jadi hajat ini tidak hanya berlangsung sampai kampanye berakhir, tapi seterusnya. Ke depan ketika Mas Prabowo, Mas Gibran, sesuai yang kita doakan bisa jumeneng ya, kiai-kiai ini yang kita minta untuk memberikan masukan. Sebenarnya gimana? Dan luar biasa itu, karena sejarah pemimpin besar di Indonesia dikawal sama wali, sama kiai. Joko Tingke di Sultan Hadiwijoyo itu berhasil karena dikawal sama Sunan Kalijogo. Raden Patah dikawal sama Wali Songo. Termasuk Pak Jokowi dikawal sama kiai-kiai. Nah, kedepannya pun Mas Prabowo, Mas Gibran juga seperti itu. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan polisi, ke kiai nggak usah ngurusi politik, ngurusi ngaji saja. Ini salah. Ini bahasa-bahasa yang sengaja disampaikan oleh orang-orang fasik supaya orang fasik bisa dekat dengan politikus. Lagi ya kiai ini saya dorong siapapun yang sedang dengan 1, 2, 3 ya silakan didorong. Oh Mas Gibran tuh kalau saya ajak ngaji malah bahasane wis milih sinten mawon terserah monggo sementing akur. Ini kan keren. Jadi tidak harus saya itu enggak. Beberapa kali saya ngajak Mas Gibran ketemu dengan jamaah itu bahasa beliau toleran banget. Dan itu yang kita butuhkan hari ini di Indonesia. Tanpa harus dukunglah siapa yang kamu kehendaki tanpa harus menjelekkan pasangan lain. Dan itu dibuktikan sama Mas Gibran. Ya, yang jelas kita yang pertama mengkampanyekan pemilu damai. Pesta harus menyenangkan bukan menakutkan. Kalau toh kemudian orang menganggap itu dukungan saya kepada pasangan nomor 2, ya lumrah-lumrah saja. Bang, sekarang kalau saya itu ngaji belum ngomong sudah teriakin, ya ini Prabowo, ya ini Gibran, ya. Itu kan persepsi masyarakat ya boleh-boleh saja. Ya. Jadi memilih jatuh dari tim yang minus sama. Ya nanti diatur jadwalnya menyesuaikan. Kenapa dua daerah? Ya karena kan pondok pesantren terbesar di Indonesia di Jawa Timur sama Jateng ya.
Tapi dapat tugas khusus nggak khusus dari Pak Prabowo untuk apa? Tugas khusus saya dari Mas Gibran ketemu wartawan. Maksudnya ke pondok seperti apa nanti Mas? Ya, nanti aja. Nanti aja. Makasih ya. Siap. Prioritas gitu aja. Prioritas. Mas, tanggapan Mas. Nanti aja ya. Ini silaturahmi. Silaturahmi aja. Oke, makasih ya. Terima kasih. Mas. Jam-jaman Mas. Misi-misi coba Thank you.